sekarang aku lagi bersama Mbak Tamara Blesinski. Hai. Nah, kita sekarang lagi treatment Signature Hair Spa di Rupitom Bali. Jadi Signature Hair Spa ini tuh sangat spesial banget dan nggak ada di tempat lain. Karena bisa merelaxing hair dan scalp untuk di iklim tropis. Dan tadi gimana rasanya Mbak Tamara? Aduh, enak banget. Enak banget ya? Mbak Tamara sering kesini ya? Iya, sering kesini. Sering. Dan kebetulan ini salah satu favoritnya saya, treatmentnya. Enak banget, relaxing banget. Terus pemandangannya juga. Pemandangannya benar-benar kita menghadap alam, sawah tepatnya. Jadi sekarang ini kita lagi ada di tahapan massage. Nah sebelumnya tadi kita berdua itu daftar di depan, lalu kita dicek rambutnya. Dan rambut kita sama ya, berminyak. Oke, Mbak Tamara, kita ngobrol-ngobrol dikit. Kesibukannya apa nih sekarang di Bali? Sekarang lagi baru buka warung namanya Teh Manis. Udah berapa lama ya? Baru sekitar 5 bulan. 5 bulan. Masakannya tuh masakan-masakan masakan rumahan. Jadi ada jengkol, ada pete, ada cumi hitam, gitu-gitu. Sambal mata juga ada, semua. Jadi benar-benar Nusantara. Nah sekarang itu kita lagi hot stone, rasanya bener-bener hot dan relax ya. Iya, bener-bener relax. Ini kalau kita, apalagi kalau untuk khususnya yang berolahraga kayak Mbak Tamara, aku juga gitu kan, jadi bener-bener otot-otot yang kenceng itu bisa meregang. Lebih relax. Oke, Mbak Tamara kan sering lihat tuh kalau di Instagramnya gitu kan, kalau ke pasar itu masih tetap fashionable. Fashionable-nya tuh bener-bener simple ya, kayak kacamata, topi gitu. Kalau misalnya kayak ke pasar gitu banyak yang minta foto-foto nggak sih? Ada. Karena kan aku pakai kacamata sama topi, jadi mereka nggak tahu. Begitu udah terakhirnya baru mereka ngomong gitu, Mbak Tamara ya? Iya. Oh, minta foto dong, minta foto gitu kan. Aku minta diskon dong, minta diskon. Oh gitu. Aku minta foto, aku minta diskon. Oh, iya, bercanda. Cuma dia kayak gitu, tapi seru sih. Kita masih ada satu surprise lagi buat Mbak Tamara. Apa surprise-nya? Jadi kita akan men-styling rambutnya Mbak Tamara sama salah satu glam team kita. Siapa? Kiefer Lippens. Oh, I know him. Yeah. So excited. Iya, yeah, really? Jadi Kiefer Lippens ini adalah hairstylist internasional yang men-stylingin Bebe Rexha, Dua Lipa, dan kalau di Indonesia itu Agnes Monica. Udah gak sabar? Gak sabar banget. Yuk, kita langsung aja yuk. Yeay. Lama ketemu. Iya. Gimana treatmentnya? Oke, okay, totally relaxed ya? Iya dong. Ya, relax banget. Boleh dilihat dulu nggak? Mesti diapain ya rambutnya ya, bagusnya ya? Rambutnya keriting ya. Biasa menurut saya kalau kita blow dulu, baru habis blow kita potong kalau rambutnya kering, biar kita langsung bisa lihat hasilnya jadi kayak gimana. Oke. Okay. Jadi sekarang Mata-mata aku tinggalin sama Kiefer, aku mau blow hair juga di samping. Tebal ya rambutnya? Banget. Bagus. Enak. So you live full time di sini di Bali sekarang? Iya, sekarang udah di Bali. Udah berapa? Hampir 8 tahunan di Bali ya. Gimana? And you dulu kan di sini kan? Iya, dulu di sini. Iya, iya. Dulu saya gara-gara Rompeto, orang punya salon ini, saya pindah ke Indonesia. Karena sebelumnya saya tengok buat dia 10 tahun di Belanda. Oh, dan habis itu dia minta saya buat pindah ke sini buat ngajarin anak-anak di sini. Sesuai filosofi dia. Ini yang menarik banget ya, biasanya kan kalau ke salon itu kan rambutnya basah-basah dipotong baru di blow. Kalau ini kan enggak ya, kebalikannya itu kenapa ya? Oh, karena rambutnya Tamara, rambutnya lumayan keriting ya, dan suka bandel. Karena kalau rambut basah pasti kelihatan lebih panjang dan lebih berat. Tapi kalau kering, rambutnya akan naik dikit. Kita akan foto rambutnya kering biar kita langsung bisa lihat rambut di mana, kering apa yang perlu dipotong. Kita langsung bisa lihat hasilnya dari potongan. Iya ya, kalau enggak bisa kependekan apa-apa, kita enggak tahu karena bener. Itu. Iya, benar. Kalau kita lihat rambutnya. Ini kalau basah.
atau kering. Iya. Yeah. Kan beda teksturnya. Yeah. Okay. Nah, kalau rambutnya kering, kita juga langsung bisa lihat apa yang rusak atau butuh dipotong apa. Gitu. Nah, contoh nggak boleh lebih panas pada 160 derajat. Oh. Biasanya kan ada yang 220, 200 gitu, nggak boleh? Nggak boleh. 160, 180 max. Karena kalau kamu pakai catokan yang terlalu panas, itu juga bisa berubah your color. Oh. Sekarang pakai tangan. Di depan rahang, biar rahangnya kelihatan lebih tirus, cheekbone-nya lebih naik, kelihatan lebih muda dan lebih segar. Yes. Glamorous hairstyle for a real diva. Suka nggak hasil styling dari Kiva? Banget, keren banget, thank you ya. Ya, sama-sama. Oke, nah sekarang nih kita penasaran banget kan tadi waktu pas datang Mbak Tamara bawa tas tuh, ya kan? Kita buka-buka langsung gimana tasnya? Katanya berat kan tasnya, kita penasaran isinya apaan? Aduh, apa ya? Aduh. Terus lucu banget lagi lucu tasnya. Lucu banget tasnya, beli di mana ini? Iya, kan di Bali, jadi ini kan tasnya seperti inilah. Gitu. Apa sih Melia? Kita buka yang pasti beauty pouch. Ada nggak? Biasanya kalau perempuan kan selalu bawa alat make up kan. Kita bawa, wow, banyak loh alat make up-nya. Yang selalu dipakai hari-hari, bedak. Ini ya kan? Penjepit bulu mata. Lipstick, terus lip balm. Blush on. Kuas ya. Kuas alis, ya, kuas ada. Eyeliner. Eyelid sudah pasti ya. Terus ya ini. Apalagi tuh. Ini biasalah, handphone. Charger, peralatan lah ya yang nggak bisa lepas dari hidup kita. Nah ini ke bawah jadi keberatan gara-gara nggak sengaja bawa dua. Oh, bawa parfum ya. Bawa parfum. Dan ini baru parfumnya. Lupa. Jadi bawahnya tiga. Tiga? Terus apa lagi ada di situ? Mas angin ya, Bu. Biar rambutnya kan jadi tambah gimana gitu kan. Nggak lepek. Iya kan? Terus apa lagi ya? Buku. Kacamata. Oh iya, kacamata tuh harus karena di Bali. Nah. Banyak ya ini kayaknya. Udah ini dompet. Nggak mungkin dong kalau ini dibuka. Iya, sama dompet. Nah sekarang, Fashion Beauty mau kasih challenge lagi ke Mbak Tamara. Kita mau challenge make up. Wow. Tapi nggak pakai cermin. Dalam 2 menit. Nah sekarang karena mungkin Mbak Tamara udah make upan, mungkin kita mau sedikit dihapus. Oke. Okay. Cuman bagian lipstick sama ini blush aja, on. Blush on aja. Mulai dari sekarang. Sekarang? Ya. Oke. Nggak boleh pakai kaca ya. Nah, udah bener apa enggak ya? Bener. Kurang lebih sedikit ya, seperti itu. Ya, by feeling ini, by feeling. Wow. Selesai? Ya. Hanya 1 menit 14 detik. Wow. Luar biasa. Makasih ya. Gimana ini? Oke, mau ngajak. Aku surprise loh, lipstick-nya kelihatan rapi banget. Oh, rapi. Kok bisa? Oh, wow. Cuman shade aja sedikit nih. Oh, iya. Di sini ya. Kan karena kayak tadi kesenggol gitu. Karena kamu berhasil dengan challenge-nya kita di sini, kamu dapat 1 tahun gratis treatment di Rope Tom di Bali. Wow, seriously? Yeah. Enak kan? So, kamu bisa datang ke sini setiap hari buat pijet-pijet, hair spa, apa aja. Oh my God, terima kasih banget, terima kasih. Oke, okay, itu dia Fashion Beauty keseruan kita bersama Tamara Blesinski di Celebrity Lifestyle. Thank you, Mbak Tamara. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Having me.